Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Mama Sisil. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat ya. Masya Allah, alhamdulillah, senangnya masih bisa menyapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku di hari ini. Nah, di video ini alhamdulillah Mama dapat orderan gorengan ya, 140 piece gorengan tahu sama gorengan bakwan sayur untuk acara pengajian tetangga ya. Ini Mama lagi milih-milih tahu dan tempe untuk jualan nasi kuning. Di sini Mama belanjanya itu pasarnya itu dekat perumahan Mama ya. Di perumahan Pasiraya. Nah, sekarang ini Mama lagi milih-milih kol, milih-milih sayuran, belanja untuk perlengkapan bikin gorengan dan untuk perlengkapan jualan sarapan. Nah, ini Mama lagi milih-milih cabe ini. Mama kalau belanja sayuran itu gimana ya? Harus milih-milih gitu, milih-milih yang kelihatannya masih seger, kelihatannya yang enggak apa ya, yang enggak kotor ya, enggak cepet busuk, supaya disimpan di kulkas itu kita bisa lama ya. Nah, ini Mama juga milih-milih ini apa, terigu buat perlengkapan bikin gorengan. Pokoknya Mama itu belanja itu banyak deh, sekalian buat jualan nasi kuning Mama juga. Mumpung Mama ibaratnya beli di sini ya, jadi Mama harus belanja banyak itu sekalian. Kalau di Pasiraya kan apa ya, harganya kan agak miring ya. Ini Mama sudah sampai rumah teman-teman. Belanjaan Mama banyak banget deh, udah bawa sisin, belanjaan Mama banyak. Aduh deh, tadi di pasar itu ya sempet-sempetnya boneka sisin itu, ya ampun teman-teman, masuk ke itu, masuk ke comberan. Ya Allah, gimana ya, sisin itu kalau pergi itu pasti dibawa sesuatu, entah bawa boneka, entah bawa mainan. Nah, kemarin itu sisin itu bawa boneka dan dia nangis, manggil-manggil Mama, kirain ada apaan ya, ternyata boneka sisin itu jatuh ke comberan. Ya ampun, sampai hitam tuh Mama nyampe rumah langsung tuh itu direndam bonekanya. Jadi sekarang Mama lanjut beres-beres sayuran Mama supaya nggak cepet busuk ya, soalnya kan ini kan Mama belanjanya sore, pakainya kan buat besok ya, supaya Mama nggak makan waktu gitu bolak-balik. Jadi Mama sekalian di masarnya. Nah teman-teman, siapa ayo kalau ke pasar anaknya selalu ngikut itu, tidak mau ditinggal kayak sisir. Kalau sisir itu ya kalau Mama pergi itu pasti dia itu ngikut, nggak mau ditinggal meskipun ada ayahnya di rumah juga. Nah, lanjut lagi, ini Mama mau ini ya, mau apa, mau marutin kol. Ini kolnya kan ini itu wortel. Ini wortelnya udah dikupasin, udah dicuci bersih ya, jadi Mama tinggal marut-marut aja gitu. Ini Mama itu apa ya, kerjain sendirian loh, tanpa dibantuin sama Papa juga. Jadi Mama itu kalau apa ya, kalau masak-masak begini itu ya, kalau papanya kerja kan nggak ada yang bantuin, jadi Mama semuanya serba sendiri. Aduh Mama, kemarin badannya cepet ngedrop gitu karena kan kurang tidur juga, jadi ya gimana ya, tapi kan Mama tetap harus semangat gitu teman-teman. Oke, lanjut, sekarang Mama mau motongin kol dulu. Ini kol sekarang masih mahal ya harganya, kemarin aja segini itu cuman berapa, 10.000 teman-teman. Kol itu belum turun nih harganya, aduh. Jadi ya gorengan Mama juga kan biasanya seribuan ya, jadi kan naik itu 1.500. ini Mama ini apa, buat acara pengajian taklim setiap
malam Jumat itu ada pengajian taklim ya di blok perumahan kita. Nah sekarang itu kan gilirannya di gang perumahan mama ini, jadi teman mama itu pesannya sama mama aja, katanya gitu, bikin gorengannya. Kalau untuk menu-menu lainnya dia masak sendiri ya, ya mama juga ikut bantuin teman mama, terus mama ibaratnya bikin pesanan juga. Jadi mama itu ya mondar-mandir gitu, tapi mama tetap semangat deh, karena kan ibaratnya kan ini kan udah apa ya, kita sesama tetangga kan harus saling membantu, terus juga kan kita kan harus solid gitu. Lanjut lagi, ini mama lagi nyisirin daun bawang ya. Ini daun bawang untuk bikin bakwan, soalnya kalau buat tahu isi ini mama nggak dikasih daun bawang, soalnya kan kalau dikasih daun bawang itu apa ya, kayak bau langu gitu. Lanjut, ini mau masak ini ya, apa isian sayurnya buat tahu isi. Mama masak dulu supaya itu apa enggak langu sayurannya. Ini mama isian tahu, yang di dalam tahu itu kan mama kan diambilin ya isinya. Nah lalu mama ini ditumis lalu dicampur sama sayuran-sayuran yang lainnya. Jadi kan kita enggak mubazir ya, itu apa isi tahu putihnya. Lanjut lagi, mama sekarang numis ini. Setelah ini kan nanti kan kita kan diisi ya, dapat dimasukin ke tahunya ya. Teman-teman di sini, siapa yang belum subscribe channel YouTube mama, mohon di subscribe ya. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe, yang sudah nonton video-video mama dan Sisi. Oke, lanjut, ini mama lagi ngisiin ya, tahu isinya diisi. Ini mama sayurnya juga kan bikin tadi itu masak dua kali ya, soalnya kalau sekali itu penggorengnya itu penuh, jadi mama kalau banyak itu ya masaknya dua kali gitu, supaya rasanya juga ibaratnya nggak amburadul gitu. Nah ini dia hasil tahunya ya, semuanya itu tahunya itu ada 70 lebih lah ya, mama lebihin gitu kan, namanya juga buat tetangga ini ya, buat acara pengajian, jadi mama sengaja dilebihin gitu. Ini hasilnya teman-teman, yang sudah diisi nanti kita tinggal goreng aja ya. Nah ini dia, tadi tahunya nggak sempet ya di videoin soalnya mama waktunya nggak sempet gitu, karena buru-buru udah sore, jadi ya sudahlah ya, videoin yang ada aja gitu. Ini hasilnya loh teman-teman. Oh ya teman-teman, terima kasih sampai di sini dulu ya video mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, tunggu video mama dan Sisi selanjutnya.